Hai guys, kita langsung saja ke tutorialnya cara merubah video ke MP3. Kita masuk di Play Store guys. Nah, ini Play Store, kita ketik MP3. Nah, kita pilih MP3 Converter namanya. Ketik MP3 Converter. Ini aplikasinya sangat bagus guys, untuk merubah video ke MP3 sangat mudah digunakan. Berbagai macam aplikasi. Nah ini kita klik MP3 Converter, kita install. Nah ini aplikasinya MP3 Converter, mengubah video ke MP3. Dan juga bisa untuk memotong video. Ini komennya juga sangat bagus guys. Langsung saja kita buka, karena saya sudah menginstal aplikasinya. Kita klik buka. Ini adalah bentuk aplikasinya guys, yaitu ada video ke audio, pemotong video, pemotong audio, penggabung audio, ketakuan sebagai nadering juga bisa. Aplikasinya sangat lengkap. Nah kita coba pemotong video. Ada iklan guys, sabar, kita close dulu. Nah ini ya, ada pemotong video, penggabung audio. Aplikasinya sangat mudah digunakan. Kalian bisa menginstalnya sesuka hati kalian di Play Store. Kita rubah jadi MP3. Video mana yang mau kita rubah jadi MP3? Kita klik yang ini tadi. Mana yang bawah ini aja. Kita rubah videonya jadi MP3. Aplikasinya sangat bagus ini guys. Mudah dan cepat untuk digunakan. Ini dia, kita sudah pilih. Kita klik converter. Kita close dulu iklannya ini guys. Kita close iklannya dulu. Dari aplikasinya kita coba tes suara ini sudah tersimpan, berarti ini sudah dirubah antara video ke MP3. Nah kalian bisa langsung nge-save di memori kalian dan bisa kalian gunakan. Aplikasinya sangat mudah. Cukup mudah guys aplikasinya ini. Sekian dan terima kasih ya guys, selamat mencoba.